Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Terima kasih Ros. Bersatu akan ambil langkah susulan. Kuala Lumpur Bersatu akan mengambil beberapa langkah susulan berikutan keputusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Ros meluluskan pindaan perlembagaan parti itu. Pindaan Perlembagaan Bersatu itu membabitkan perlucutan serta-merta keahlian wakil rakyatnya jika menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak yang bertentangan dengan arahan atau pendirian parti. Setiausaha Agung Bersatu, Dato' Sri Hamzah Zainuddin berkata, langkah susulan itu bagi memastikan segala tindakan selepas ini akan mengikut perlembagaan dan undang-undang. Dalam masa sama, beliau yang juga Ketua Pembangkang memaklumkan Bersatu sedang melunaskan proses pemerkasaan parti. Bersatu menzahirkan terima kasih kepada pendaftar pertubuhan kerana meluluskan pindaan perlembagaan Bersatu. Pada 2 Mac lalu, pindaan berkenaan telah diluluskan sebulat suara pada Perhimpunan Agung Luar Biasa EGM Parti. Beberapa langkah susulan akan diambil bagi memastikan segala tindakan selepas ini mengikut perlembagaan dan undang-undang. Pada masa sama, proses pemerkasaan parti sedang dilunaskan. InsyaAllah Bersatu serta Perikatan Nasional PN akan kekal menjadi suara dan pilihan rakyat, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Terdahulu Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal dilaporkan berkata Ros sudah meluluskan pindaan terbabit yang membolehkan parti itu mengambil langkah seterusnya untuk mengosongkan 6 kerusi parlimen sekaligus diadakan pilihan raya kecil PRK. Langkah seterusnya mengosongkan kerusi-kerusi mereka ini untuk PRK peringkat parlimen, kata Wan Ahmad Faisal dalam satu hantaran melalui media sosialnya hari ini. Beliau turut menyiarkan salinan surat kelulusan itu yang antara lain menyebut pindaan terbabit diluluskan dan boleh dikuatkuasakan mulai 1 April 2024. Terima kasih Ros, Bersatu akan ambil langkah susulan. Kuala Lumpur Bersatu akan mengambil beberapa langkah susulan berikutan keputusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Ros meluluskan pindaan perlembagaan parti itu. Pindaan perlembagaan Bersatu itu membabitkan perlucutan